Halo semuanya, kembali lagi di channel Rafli Prayuda. Jadi di video kali ini teman-teman ya, saya akan memberikan tutorial Sivana kepada kalian ya, sesuai request dari. Nah, jadi di video kali ini teman-teman ya, saya akan menjelaskan ya bagaimana cara bermain Sivana dengan detail sekali teman-teman. Jadi kalian disimak ya sampai habis teman-teman ya video ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan setelah kalian subscribe teman-teman ya, pastikan tombol notifikasi lonceng kalian menyala teman-teman ya, oke? Okay? Kita langsung aja ke gameplaynya. Oke semuanya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya. Dan teman-teman ya, saya ini udah nyobain build Sivana yang mage atau yang kayak fighter gitu teman-teman ya. Saya lebih kecantol sama yang fighter teman-teman ya. Entah kenapa ya, soalnya saya mainin yang mage mungkin saya belum maksimal gitu ya pas main mage teman-teman ya. Jadi itu kalah ya teman-teman ya, saya pakai main skala. Dan di video kali ini teman-teman saya pakai build yang jungle fighter teman-teman ya. Oke, okay? Yang jungle fighter ya, kalau misalnya kalian lihat rekomendasi build dari Sivana, saya pakai rekomendasi jungle fighter dan itu udah Josh Gandos teman-teman ya. Nah, untuk skill pertama nih ya, namanya Twin Bite teman-teman ya. Si Sivana ini bisa menguatkan attack-nya teman-teman ya. Serangan berikutnya akan dikuatkan teman-teman ya. Dan untuk basic attack selanjutnya setelah kalian mengeluarkan Twin Bite ya, kalian akan mendapatkan reduksi cooldown sebesar 0,5 detik, teman-teman ya. Oke. Okay. Itu teman-teman ya. Dan ya beginilah teman-teman untuk pertama-tama ya di awal gameplay gitu ya. Di early game ya biasalah teman-teman, jungler melakukan tugasnya sebagai jungler teman-teman. Ngebersihin creep-creep gitu kan, ngebersihin creep. Nah, untuk di skill 2 ini si Sivana bisa mengeluarkan area api teman-teman ya, yang bisa memberi magic damage kalau nggak salah ya, magic damage ke sekitarnya tuh teman-teman ya. Oke, menghasilkan 27 magic damage teman-teman ya, ke di sekitarnya ya. Oke. Dan kita juga di skill 2 teman-teman ya, kita juga dapat ya tambahan bonus ini ya, movement speed teman-teman ya. Movement speed sebesar lagi selama 3 detik gitu kan. Itu bagus banget buat kalian kalau misalnya mau ngejar musuh pakai skill 2 gitu kan. Mantep banget teman-teman ya. Oke, lalu di skill 3 ini si Sivana bisa menyemburkan api ya. Flame Braid teman-teman ya. Oke, kita recall dulu teman-teman ya. Kita recall dulu. Kita isi tenaga kita dan kita beli item. Oke. Nih, skill 3 cepret. Nah, mantap tuh teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian mengeluarkan skill 3 kalian kena ke target kalian, dan itu bisa ini ya, kayak apa ya, ngasih mark teman-teman ya, atau ngasih tanda ke musuh kalian gitu ya. Untuk 5 detik ya, tanda itu untuk 5 detik teman-teman ya. Oke. Oke, blue buff sudah end. Kita ke ini monster kodok, kenapa ini ya? Kenapa lebih tebal dari jungle-jungle ya? Ini kodok kan teman-teman ya. Kita pakai skill 1, kita pakai skill 3 dapat mark tuh ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, nah kita sudah dapat ultinya teman-teman ya. Dan di ultimate-nya ini teman-teman ya, Sivana bisa menjadi dragon form ya, atau dia berubah menjadi naga teman-teman ya. Dan saya rasa teman-teman ya, setelah dia menjadi naga gitu ya, nggak ada yang berubah sih ya, selain ukuran dan damage yang makin bertambah besar gitu ya. Nah ini kampret nih, bisa kabur nih. Kabur ya ini. Matiin itu, nah good Ezreal. Oh lagi nih, satu lagi. Pakai skill 3, jebret. Sakit banget itu teman-teman ya. Gue kestun kan tadi ya. Kayak double kill ya anak. Mayan lah ya, mayan teman-teman ya. Untuk di early game gitu ya, kita dapat assist gitu kan. Kita dapat assist teman-teman ya. Oke, kita bakal clear minion niche. Kita clear minionnya si Ezreal teman-teman ya. Karena kita sudah ngasih kill gitu kan, dua ya. Kita bodo amat lah, gue ambil lah teman-teman ya. Malah dia udah suruh mundur gitu ya. Oke, kita recall lagi teman-teman ya. Kita recall lagi untuk membeli item-item kita ya. Tadi untungnya nggak kena tuh ya tadi itu ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, tadi ada ultimate dari si Ezreal musuh tuh. Oke, nah teman-teman ya, yang spesial dari Sivana ini teman-teman ya. Si Sivana ini teman-teman ya bisa
bisa memperkuat skill-skillnya dengan membunuh para dragon tuh ini, atau para dragon ini tuh ya. Dan untuk sini ini namanya Mountain Drake tuh ini, yang akan diperkuat dari Mountain Drake ini. Jika kalian membunuhnya, Twin Bite kalian tuh akan memberikan 60% slow, 60% slow ketika kalian di dalam wujud naga dan kalian menggunakan Twin Bite kalian gitu ya. Nah itu bagus banget teman-teman ya. Dan untuk skill 2 teman-teman yang akan mendapatkan bonus itu dari naga Cloud Drake teman-teman ya. Dari Cloud Drake ini kalau misalnya kalian membunuh Cloud Drake ya, kalian akan mendapatkan bonus di skill 2 kalian. Apa itu bonusnya bang? Buat kalian yang nanya gitu ya. Jika Sivana kalian membunuh Cloud Drake ya teman-teman ya, atau naga awan ya teman-teman, kalian akan mendapatkan bonus kecepatan 25% ya. Dan kalau misalnya kalian matilah gua laco, dapat 12 kills ya, udah lah ya. Dan temennya kalau misalnya kalian bisa membunuh Cloud Drake temennya, otomatis jika kalian menggunakan skill 2 kalian dalam wujud naga temennya, kalian akan mendapatkan bonus kecepatan temennya sebesar 55% dalam wujud naga tuh ya. Dan untuk skill 3 nih temennya, kalian pasti lebih bertanya-tanya lagi nih ya, naga apa nih bang untuk di skill 3 temennya. Di skill 3 temennya pastinya kalian harus membunuh Infernal Drake untuk mendapatkan bonus temennya, atau kalian mau meningkatkan atau mengupgrade skill 3 kalian agar lebih sakit dan semakin kuat temennya dengan skill 3 kalian, oke? Dan efeknya apa ketika kalian sudah membunuh Infernal Drake gitu ya? Kalau misalnya kalian nggak tahu apa efeknya kalau misalnya kalian sudah membunuh Infernal Drake temennya, jadi Sivana dalam wujud naga akan memberikan temennya true damage kepada musuh yang sudah terpanggang atau yang sudah terkena skill 3 kalian gitu ya. Misalnya skill 3 kalian kan, skill 3 tuh masih ada itu tuh temennya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya, ada area gitu. Nah area itu yang bakal ngasih true damage temennya. True damage apa buat kalian yang nggak tahu ya, true damage itu damage yang nggak terpengaruh oleh yang namanya defense atau magic defense gitu teman-teman ya, dan itu langsung ngarah ke darahnya musuh kalian gitu. Dan untuk bonus naga terakhir kalian pasti sudah bisa menebaknya teman-teman ya, yaitu Ocean Drake ya. Kalau misalnya kalian membunuh Ocean Drake teman-teman ya, kalian akan mendapatkan 150 health atau darah teman-teman ya, ketika kalian dalam wujud naga gitu kan. Jadi wujud naga kalian akan bertambah darahnya temennya, darah maksimumnya akan bertambah sebesar 150 ya temennya. Oke, jadi ini gue ini ya berusaha kabur nih, berusaha kabur. Kabur sih pada kabur. Oh tidak, ada Garen di situ. Apakah saya bisa kabur di sini temen? Dan saya saran lagi temennya, kalau misalnya kalian mau ngewar gitu ya, atau mau buy one sama musuh, usahakan kalian mempunyai, nah gitu temennya, mempunyai bar merah tuh ya, bar merah yang ada di bawah HP kalian. Bar merahnya harus full temennya biar ulti kalian bisa dikeluarkan seperti ini temennya. Otomatis kalau misalnya kalian sudah mempunyai ulti gitu ya, atau ulti kalian bisa dipakai, kalian udah otomatis unggul temennya dari lawan-lawan kalian. Kalau misalnya kalian lihat tadi ya, saya dibantai sama Olaf karena kenapa? Ulti saya atau bar merah saya nggak penuh temennya, sehingga saya nggak bisa menggunakan ulti saya temennya. Gitulah ya. Jadi diusahakan kalau misalnya kalian mau melakukan war atau mau melakukan ngegeng gitu ya, atau kalian mau battle dengan satu versus satu dengan lawan, kalian saya saranin untuk menyiapkan bar HP. Bar merah temennya, bar merah ya. Untuk berubah lah ya pasti ya, untuk berubah menjadi naga atau dragon form dari Sivana. Oke, yang terakhir nih temennya untuk pasif dari Sivananya sendiri ya. Sivana ini bisa memberikan 20% damage tambahan ke Elemental Drake temennya. Oke, ngerti ya. Dan jika kalian membunuh Drake-nya tadi sudah saya bahas temennya yang di awal-awal tadi, kalian bisa mendapatkan kekuatan permanen tambahan temennya. Kekuatan tambahan permanen. Nah, gitu ya. Bahasanya begitu temennya. Dan nama dari pasifnya itu Fury of the Dragonborn temennya. Oke. Dan kita bakal lihat nih temennya, sama-sama kita sudah membahas semua skill-skill Sivana nih. Sivana ini dengan lengkap dan kita akan membahas gameplay dari saya nih temennya. Oke. Dan untuk spell pastinya kalian kalau misalnya jadi jungler ya pasti itulah ya, smite ya. Nggak usah diragukan lagi, nggak usah ditanyakan lagi, pasti semua orang juga tahu ya.
Kalau misalnya jungler ya otomatis dia pakai smite gitu kan. Oke. Nah, saya akan membahas ini tentunya kalau misalnya kalian mau meluncur gitu ya, mau masuk ke dalam mau masuk ke dalam war, saya saranin kalian untuk memakai skill 2 terlebih dahulu sebelum menggunakan ulti, teman-teman. Menurut saya sih begitu ya. Skill 2 dulu baru kalian buka ulti kalian, teman-teman ya, gitu ya. Pokoknya makin joss, teman-teman, kalau misalnya kalian skill 2 dulu baru ulti gitu kan. Nah, ini gue mau bantu ini. Tapi udah pada mati semua dong, sial. Fred, nah lo, true damage tuh, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, true damage ya. Kenapa saya bilang itu true damage? Karena kalian bisa lihat sendiri itu Malphite, teman-teman ya. Malphite saya pakai skill 3 langsung sekarang. Begitu loh. Kalian bisa lihat sendiri tadi itu ya, damage dari ini ya. Kalian bisa lihat damage dari skill 3 saya, teman-teman ya. Itu dia tuh ya. Yang saya bilang true damage itu seperti itu, teman-teman ya. Oke. Dan ya begini, teman-teman, kalau misalnya musuh sudah rata-rata udah terpukul mundur gitu, kalian bisa langsung ambil aja jungle musuh kalian gitu ya, sehingga teman-teman kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil buff, teman-teman. Oke. Nah. Kita punya duit 3.000. Oh, mau 4.000 nih. Kita enggak pulang-pulang kan? Gua enggak pulang-pulang dong ini, gua suruh mundur nih kalinya. Gua mau pulang soalnya cuy, gua mau beli item ya tuh. Awas dong, awas mundur. Mundur. Eh, waduh, masih mau gaskin enggak? Waduh, latin sendiri temennya, latin sendiri damage dari Sivana saya. Mati lah, enggak mungkin gua belum beli item, bangke emang gua nih. Tapi gua enggak kill loh, latin tuh. Garam mati temennya. Dan juga si Nani juga bisa tuh. Akali dia nge-kill si siapa namanya? Garen. Tadi dia nge-kill Olaf ya. Oke, temennya saya ingatkan lagi kepada kalian ya. Kalau misalnya duit kalian sudah membelejit gitu ya, udah melejit duit kalian dan kalian nabungin duit kalian gitu ya. Atau kalian sering lupa kalau misalnya kalian harus pergi ke base gitu kan untuk membeli item gitu, temennya. Kalian usahakan selalu mengingat kalau misalnya duit kalian udah cukup untuk membeli item, kalian segera pulang, teman-teman. Kalian segera pulang, oke? Karena itu bisa menjadi apa ya? Jadi kalian lebih unggul gitu nih. Saya bayuan sama Olaf, teman-teman. Kalian lihat sendiri Olaf versus Dragon Form dari Sivana. Matilah Olaf, mau ngapain? Guantai Olafnya, teman-teman, ya tuh. Sivana dengan kekuatan elemental dragnya kan, apalagi kalau misalnya kalian bisa mengambil semua kekuatan elemental drag gitu kan. Wah, udah temennya, semua kekuatan dari elemental drag bisa diserap oleh Sivana, temennya. Ih, mantep banget itu kalau misalnya kalian udah dapatkan full elemental drag power gitu kan. Rasanya sih kalian bisa, temennya, soalnya nih si Sivana ini ya bisa yang namanya, atau bukan bisa yang namanya ya, dia bisa ini dapetin ini dari pasifnya, namanya 20% damage tambahan kalau misalnya kalian menyerang elemental drake gitu kan. Wah, itu mah good joss gandos kayaknya, namanya nih. Saya disuruh elemental drake lagi loh sama si namanya Akali, namanya dia kagak mau nge-end tuh ya. Ya udah nih, ya udah saya ini deh, saya bunuh lah ya Ocean ya. Iya, Ocean Dragon namanya. Ocean Dragon atau naga terakhir ya mungkin ya. Naga terakhir. Oke, jadi di gameplay ini saya berhasil mengumpulkan 4 naga namanya. 4 naga gak sih? Kalau misalnya kalian itu coba deh kalau misalnya ini. Saya lupa namanya. Kalian bisa mundurin gitu kan video saya, lalu kalian komen deh. Saya udah ngumpulin 4 naga atau belum temunya? Oke, tadinya saya mau ini, mau recall nih, temen. Tapi kalian lihat sendiri dah tuh ya. Jadi kita barbar dir. Barbar bener. Oke. Terus sampai Olaf bisa di-kill, triple kill loh dari Jinx, temen-temen ya. Lihatin loh, gue udah berubah jadi Dragon Form dan gue jadi cengol loh. Kagak ada yang bisa dibantai lagi. Oke, tuh. Bisa lihat sendiri ya. Waduh, mau ngapain kamu, Nana? Oh, gue hentakkan tanah langsung mati kamu, Alvet. Oke, deh teman-teman ya. Jadi segitu dulu ya untuk video tutorial dari Sivana kali ini, teman-teman ya. Jika kalian suka silahkan diberi like, dan kalau misalnya kalian belum subscribe silahkan subscribe, teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video Best of Legends Wild Trip selanjutnya. Bye-bye.